Yakni, dan pagi ini kita akan melawat di Kampung Tudan Kyulu. Ya, lebih kurang dalam 47-48 km dari Dungungon menuju ke Tambunan. Nah, jadi di sinilah lahirnya satu lagi produk community, yaitu Mulberry Wine. Ya, kalau kita tengok di sini, Kanak Mini Garden, dan di dalam inilah akan ada kita lihat mulberry yang ditanam dan dibuat wine. Dan Kanak ini merupakan satu brand wine tersebut, dan saya difahamkan Kanak ini adalah nama pemilik mini garden ini, yaitu namanya jadi kampung lah kan. Jadi selepas ini kita akan melawat di sana, dan jom kita berkenamnya mulberry. Saya difahamkan pemilik ini dulu, yaitu si Kanak, bermula menanam strawberry pada mulanya, tetapi tidak menjadi. Jadi dia telah mendapat satu dia telah menjumpai satu biji benih ataupun bibit mulberry ini di Pekan Dongon, di Tamu. Jadi dia mula menanam mulberry itu di tempat dia ini, tanah dia ini, dan tidak sangka menjadi, sehinggalah tercapainya impian dia membuat wine daripada mulberry ini, yang di brand kan ataupun brand dia adalah CANSE Kanak, ya. Kanak ya, kita tinggal di sini ya. Dan saya difahamkan di kampung ini mempunyai seramai 300 penduduk dan lebih kurang 60 peserta dalam penanaman dan penghasilan mulberry, pokok mulberry dan mulberry wine ini ya. Dan usaha-usaha seperti inilah yang patut kita sokong, kita bantu promosi, nah kita bantu dari segi infrastruktur yang termampu, dan kita memberikan motivasi kepada community yang mempunyai keinginan untuk berdaya saing dari segi agro-tourism dan juga eco pelancongan yang ada di sini. Dan di sinilah tempat mini garden Kanak ini, kalau kita tengok ya, ada kolam, ada ikan ya. Dia simple saja tapi berjaya menghasilkan sejenis wine, yaitu dari mulberry yang berkualiti tinggi ya. Nanti kita try, nanti kita tengok bagaimanakah packaging, bagaimanakah wine tersebut diproses, dan bagaimanakah permulaannya perjalanan Kanak wine ini yang dimiliki oleh Tempinai Gundahing Marius lah ya. So kalau kita tengok ada juga kolam di sini, ada ikan kalapia. Nah, dalam dusun bilang boleh buat pusas. Sini ya. Oh, ada satu ikan pelian besar lah. Sana. Oh. Oke, jadi sekarang ini kita akan masuk di penanaman mulberry lah, pokok-pokok mulberry. Saya difahamkan mungkin ada lebih kurang 1.000 pokok di sinilah yang ditanam. Nah, ini ada juga kalau saya lihat ini grapes lah, anggur lah. Anggur juga menjadi di sini. Sebab di kawasan Tudan ini sejuk ah. Nah, sejuk, dan saya difahamkan ada dia punya cottage sinilah yang boleh tinggal. So, siapa yang ingin mengalami suasana kampung, ingin mengalami kalau ada nasib memetik buah mulberry, bolehlah datang di sini, tinggal di sini satu malam, dan to support rural tourism, community tourism yang ada di Tudan inilah ya. Mari kita jalan-jalan dulu sebelum kita melihat di actual mulberry punya buah lah. Oh, di sini pun ada. Oh, ini dia mulberry. Nah, ini mulberry ya. Ini mulberry yang sudah masak. Ya, dan selepas ini kita akan menemu rama pemiliknya, yaitu Gundahing Marius. Dan kita ingin mengetahui bagaimana ke hobi ini bermula sehingga menjadi satu perniagaan. Dan apakah hala tuju beliau di masa akan datanglah. Dan saya difahamkan bermula daripada 2014 kalau saya tidak silap, tetapi dengan adanya semangat yang diberikan oleh pada masa itu mantan pengurusi Lembaga Pelancongan Sabah, yaitu Dato' Johnston Bangkuai, telah memberikan lagi satu suntikan semangat kepada Gundahing Marius untuk terus maju, berdaya saing, dan orang putih bilang embrace tourism as a means of community empowerment di sini ya. So tidak sia-sia semangat yang disuntikan oleh mantan pengurusi Lembaga Pelancongan Sabah kepada Tuan Marius, di mana penghasilan mulberry wine telah berhasil ya.
dan saya ada nampak dia punya packaging memang cantik, memang presentable. Dan di sini juga Ngam juga dia panggil garden sebab ada banyak jenis-jenis bunga di sini, cantik-cantik lagi. Ada jambu dan ada beberapa lagi tanam-tanaman, ada tantadan juga di sana kalau kita nampak, ah. Tantadan ada 10 tantadan lah, tantadan punya rumah, ya. Nah, di sini ada juga bunga. Ada bunga di sini, cantik lagi ini purple-purple. Ya, jadi siapa yang minat bunga ada di sini, memang cantik bunga ini, saya pun first time nampak. But very beautiful lah. Wow, nice color. Really nice color. Nice one. Oh, this one is so beautiful. First time saya nampak bunga begini. Allah, ada bayang-bayang pula. Ya, begini. Kita close up, ha? Kita tengok. Wow, cantik, ha? Very nice. Ya, dari permulaan itulah kita akan mendengar apakah cabaran-cabaran, apakah hala tuju, progres dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, inilah buah mulberry, ya. Yang ini yang sudah masak, ya. Nah, ini yang sudah masak. Kalau kita tengok, inilah buah mulberry. Mungkin siapa yang ingin berminat untuk menanam ini, mungkin di kawasan Tambunan yang sejuk, ranau yang sejuk, maybe boleh datang sini, melawat di sini untuk mendapat penerangan yang lebih detail, lebih lanjut dari Tuan Marius lah. Ini ya mulberry, ya. Ini dia mulberry. Kita tengok close up. Ini dia mulberry, ya. Okay, so dia lebih kurang dalam 101.000 pokok lah di sini, ya. Banyak, ah. Tapi nanti kita tanya dia bagaimana capacity production untuk mulberry wine lah. Ya. Dia sudah masak. Tetapi activity yang ada di sini tergendala disebabkan oleh MCO. Jadi dia pun baru mengaktifkan semula lah activity dari sini, ya. Dan it's good for social economy enhancement for the community. Probably the second source of income from agriculture, from agrotourism beside the pure agriculture lah yang kita telah perjuangkan selama ini, yaitu pelancongan luar bandar. Ya, ini dia. Kalau kita tengok close up, ini dia biji mulberry, ya. Biji pula buah mulberry, ya. Dan kalau kita tengok memang semua sudah masak, ah. Time to harvest lah saya rasa ini. Ya, siapa yang saya difahamkan, siapa yang ingin harvest ataupun memutik buah-buah ini untuk diberi pengalaman untuk memutik, saya difahamkan ada sedikit charge lah untuk membantu mereka, yaitu RM5 lah seorang. Jadi untuk please come here and support this initiative by the community, at the same time we support them to earn some money for living, yeah. So it's good to support each other. Ya, kita tengok close up, ah, ya, begini. Close up, tengok. Ini close up, ah, mulberry. This is mulberry, ya. Alright. Ya, selain dari mulberry, dia juga ada menanam beberapa jenis buah-buahan lah. Pisang seperti ini. Ya, tapi mostly mulberry lah. Kita masuk sedikit di dalam ini, di mana kita akan melihat, ya. Pokok mulberry di sini, ya. Mari kita masuk ke dalam. Ya, ini dia pokok-pokok mulberry yang banyaknya sudah masak, ah. Ya, mungkin sudah dihabis beberapa hari lalu lah. Dan di sini juga ada jambu. Ya, tengok jambu dia sudah tidak dihabis, sudah jadi buruk sayang, ah. Tapi ada juga seperti ini, ya, jambu. Ini lagi jambu sudah. Ini yang sudah masak lah. Nah, ini sudah masak lah. Oke. Okay. Ya. Dan kalau kita tengok di sini penanaman ataupun pokok-pokok mulberry ini sampai di situ, ah. Saya informkan ini lebih kurang dalam 3 ekar
ya. Dia bermula dari kecil dulu, tapi lama-lama adalah penghasilan, dan ditambahlah dia punya keluasan penanaman. Nah, ini lagi sini mulberry. Wah, cantik kah? Sangat subur. Ini close up. Ya, ini dia pokok mulberry ya, dari sampai sini ya. Sampai sini semua tanaman ini. Ya, di sini keadaanlah. Jadi siapa-siapa yang mau datang sini, bolehlah menghubungi Tuan Marius. Nanti dia akan memberikan kontak number di akhir video ini, dan bolehlah datang untuk melihat, menimba ilmu pertanian, agrotourism, dan mengalami ataupun to experience the beauty of this garden. Dan juga kalau kita awal datang, siapa-siapa yang minat fotografi, kita akan melihat keindahan Akinabalu di depan sana. Tapi sekarang ini sudah ditutup dengan awan atau embun. Tapi kalau kita awal datang, cuaca bagus, kita akan melihat Akinabalu standing strong ya. Mount Kinabalu, Akinabalu standing strong. So kita di sini, nanti kita akan melihat bagaimana pemrosesan dia, dan kita akan coba try testing lah, dia bilang ah, kita coba try testing apakah rasa mulberry wine itu lah. Tapi saya kagum dengan kecantikan bunganya, warna pink pula, warna purple lah. But very very nice, wow nice oh. Lundus ke dusun. Ya, di sini juga ini ada satu pokok yang sangat wah, banyak buah dah. Banyak buah. Banyak buah. Okay, so sini pun ada lagi sedikit. Ini sangat banyak buah dah. Oh. Very nice. Ya, sebentar lagi kita akan menemu bual ataupun bercerita dengan pemiliknya, yaitu Tuan Marius, dan mendengar sendiri daripada beliau bagaimanakah dia bermula, apakah progres sekarang, apakah perencanaan masa depan, apakah cabaran-cabaran, dan apakah ataupun siapakah rakan kongsi beliau dari segi bisnis perspektif untuk memajukan lagi tempat ini, dan adakah perancangan untuk dijadikan ataupun to intensify lagi tempat ini, menjadikan satu tempat produk pelancongan yang bukan saja mantap di Sabah, tapi mungkin international level pada akan datang lah. Di sini pokok dia agak besar dan cute lah, dia punya buah sangat cute. Okay. Dan nanti kita akan menerima Tuan Marius. Jadi inilah kawasan yang mempunyai lebih kurang 1000 pokok mulberry, dan saya difahamkan ada 60 peserta yang mengikuti program ini. Jadi jom kita menemu ramah Tuan Tundahing Marius. Bolehlah dia berkongsi ya, apakah progres selama ini. Jadi kesempi ya. Senangan? Ya, mega. Senang. Lampai-lampai. Itu dia. Ini dia Tuan Marius yang berasal dari Kampung Tudan, local champion di sini. Beliau yang telah memulakan wine mulberry ini yang diberi nama Kanak. Jadi kenapakah dia dipanggil Kanak itu, Tuan Binay? Iya, sebenarnya terima kasih karena sudah datang. Nama Kanak ini sebenarnya itulah nama panggilan saya di sini. Jadi maksudnya itu biasalah kita tahu itu anak kecil. Jadi kebetulan bila saya pikir-pikir macam sesuai, sebab kita keluarkan wine Kanak, jadi kita seperti juga lah ciri-ciri ini mulberry mau dipelihara begitu sampai dia jadi wine, sampai dia minum karena purut lah ya begitu. Jadi mungkin bagaimanakah apa ini idea ini timbul pada mulanya? Ini wine ini secara kebetulan saya mula pada 2008 ya, bila ada dia punya, ada buah sudah banyak, jadi saya berpikir apalagi produk yang boleh dihasilkan daripada buah. Jadi mula-mula saya coba buat berdasarkan pada teknik yang kebiasaan community anu dah kurang dusun. Oke. Ya, suku dusun buat. Jadi saya coba buat macam mana orang dusun buat yang apa minuman tradisi. Begitulah saya buat nih mulberry mula-mula. Jadi rasa dia tidaklah seperti rasa yang sekarang. Jadi kita buat improvement sampai sekarang. Jadi rasa dia
seperti yang kita anulah, yang boleh dikomersialkan sudahlah. Oke. Jadi dia punya peratusan apa ini orang bilang alkohol itu sama dengan wine biasa? Iya, sama. Sama. Sebab kita sudah buat penyelidikan, kita boleh kasih turun label dia dan kasih tinggi dia ikut macam mana kau ambil ini buah dia. Kalau dia belum masak betul, memang dia punya, kita boleh dapat alkohol yang mungkin rendah lah. Rendah lah. Tapi bila kita betul-betul pilih buah dia yang manis, buah yang manis kita akan dapat pecahan gula, kadar gula dalam buah tinggi, jadi kita boleh dapat alkohol level dia ada tinggi sedikit, ya. Jadi kalau macam pokok mulberry ini berapa tahun diperlukan untuk dia matang lah, boleh dituai? Iya, selalu biasa asal kita tanam dalam masa 6 bulan dia sudah mengeluarkan buah ini. Oh cepat ya, cepat. Tapi biasa dia quality, kalau ikut pengalaman saya lah di sini yang sudah lama menanam di sini, dia biasa lebih 2 tahun boleh dikira ada bagus sudah buah dia, tapi perlu dipruning lah. Oh. Makin tua dia macam buah dia makin manis. Manis ya? Ya. Oh, tapi makin manis tuh makin dia punya output tuh makin bagus lah. Ya. Tapi mau tahu juga lah cara macam mana kau pangkas dia semua, pembajaan semua, itu yang mau kita tengok lah. Bila kita proses dia menjadi wine, kita perlu ada macam pemangkin kan ya, seperti yeast ke? Ya ada. Habis kalau buat apa kita ada sasap deh bang kan? Ya memang ada. Oh ini ada juga? Ada juga. Oh. Memang kita ada dua di sini. Kalau kita ikut yang betul-betul yang etnik punya, macam dusun punya, memang sikit lah bahan kita guna. Oh, dan okay. Kita akan dapat bahan yang macam tapai punya lah. Tapi bila kita ambil lagi satu label yang orang putih punya, kita import lah dari overseas punya ingredient, kandungan dia, memang kita akan dapat wine yang anulah, lagi yang mantap lah. Lagi ya, lagi quality lah. Ataupun lagi cepat panen. Ya, entar lagi tahan lah, lagi tahan lama. Tahan lama? Ya. Jadi kalau kita tengok macam wine-wine biasa ini, makin lama dia makin bagus. Dia punya konsep tuh sama dengan mulberry wine ya? Ya, sama. Sama. Memang sama. Oh. Gitu. Kalau di sini kau ada wine yang berapa lama sudah kena simpan yang ada di sini? Record yang saya ada 2016. Woi, beli-beli juga tuh ah. 2016 lah. Yang sebelum-sebelum ini sebabkan mungkin quality dia kurang-kurang, jadi kami tidak simpan lah. Oh, jadi dari segi pemasaran itu bagaimana? Dari sosial media kah, dari Facebook kah, daripada kawan-kawan atau bagaimana? Semua elemen kita guna untuk pasar lah. Facebook kita pakai, kawan-kawan pun kita pakai. Ada panggilan-panggilan yang pergi apa semua itu pameran kita pergi lah. Gila. Ya. Ada diletakkan di macam Pick and Pay ataupun tempat-tempat supermarket. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Ya, sebab target kita memang untuk pelancong-pelancong lah. Jadi mungkin ada sedikit apakah mungkin halangan dari segi peraturan-peraturan kita punya anu lah kan. Oh, jadi iya. Ada susah sedikit lah kita mau tembus kalau yang terbuka punya. Jadi ada itu juga pelancong luar negara yang datang sini. Oh, ada juga. Oh. Ada. Saya difahamkan ada juga macam kolaborasi dengan JICA University Malaysia. Adakah kolaborasi itu dapat membantu lagi usaha ini? Ya dulu ya memang dapat membantu. Yang mula-mula yang masuk sini yang sebelum 2014 sampai 2016 gitu. JICA yang masuk, NGO dari Jepun lah. Jadi lepas orang keluar, UMIS yang masuk balik lah sama beberapa agensi kerajaan. Jadi orang lah yang dapat membantu lah dari segi promosi teknikal pun ada lah. Dari segi bantuan material, setakat ini macam tiada lah. Ya, saya difahamkan apa ini yang berhormat di sini yaitu mantan pengurusi Lembaga Pelancongan Sabah juga memberi gelakan juga berdasarnya. Ya, terus terang memang Adun, kami di sini memang berterima kasih dan bersyukur dapat seorang ahli Dewan Undangan Negeri, itu Datuk Jeniston Bangkuai, sebab memang dari dulu dia menjadi pengerusi pelancongan Sabah, sekarang mantan sudahlah. Memang dia banyak membantulah, memang dia seluruh kawasan Kiulu memang dia galakan, dan yang saya ingat betul apa yang dia buat itu menubuhkan ini persatuan pelancongan Kiulu lah. Jadi sampai sekarang kami masih dalam antara ahli lah di dalam sana. Jadi memang besar lah dia punya apa
sumbangan. Sumbangan. Ya. Jadi terima kasihlah kepada Gundahing YB. Dari segi penginapan di sini, katakanlah ada pelawat yang datang sini, dorang mau tidur sini satu dua hari satu malam. Adakah penginapan di sini? Dulu ada, tapi buat masa ini kami tutup sudahlah penginapan yang satu yang dikira itu yang guest house lah. Sekarang kami tidak buat sudah. Tapi camping site masih kami ada. Ada. Ya. Dan cottage pun sekarang ini kami belum beroperasi lah. Jadi kalau ada pelawat di sini, saya percaya ada juga SOP yang tersendiri lah kan, ya. Untuk mereka diperiksa suhu, pakai face mask, penjarakan sosial, mungkin akan dipraktikkan juga di sini lah kan? Ya, itu pasti sudah. Sebab seperti mana yang kita tahu, memang sudah pun pelancongan sudah pun dibuka, jadi sekarang ini kami pun dalam persediaan untuk membuka operasi kembali lah. Jadi segala SOP memang akan dipatuhi lah. Memang penjarakan itu mas, suhu pun akan dibuat pada pelancong. Kalau di kawasan ini, Gundahing Marius, cuaca yang paling sejuk boleh jatuh di bawah berapa bacaan? Ada 16, 15? Rekod di sini macam 13 pun pernah rekod. Oh, iya. Tapi menjelang pagi lah. Dalam average dia kalau malam biasa dalam 16 sampai 20 lah kalau malam. Jadi kalau siang paling tinggi pun dalam 32 lah. 32? Di luar. Ya. Saya rasa kalau sudah mencecah 13, 16 kira sejuk juga tuh. Ya, memang. Dan bila saya on the way jalan tadi, jalan pun bagus juga. Dan mungkin ada spot-spot di kawasan sini yang sesuai untuk melihat Kinabalu, Gunung Kinabalu? Iya, memang ada. Ada beberapa tempat yang bila kita sampai di kilometer berapa itu? Kilometer 1 ada di simpang jalan besar, memang ada tempat memang cantik. Lepas itu kita turun lagi, memang ada. Dan sepanjang jalan sehingga kita ke Kiulu, memang banyak tempat ini yang boleh kita nampak, yang tempat-tempat yang kita boleh nampak Kinabalu, sama banyak tempat lah yang kita boleh shorekan. Bagaimana pula dengan saya difahamkan ada satu jalan yang akan tembus ke Kiulu dari sini ya? Masih. Jadi boleh sudah dilalui lah? Masih boleh, tapi masih dalam pembinaan, jembatan belum siap lagi. Oh, ya. Dan mungkin kalau buat activity jungle trekking bagus juga kan? Tapi berapa jam mau jalan mau ke Kiulu dari sini? Itu saja pun belum kurang pasti berapa. Tapi ada satu tim yang dulu itu memang dorang itu akan ikut jalan, dorang ikut itu jalan yang dulu sisa-sisa. Itu yang jalan garam, laluan garam dulu. Ya, tapi macam mau lebih 8 jam juga mungkin kalau sampai di Pekan Kiulu lah betul-betul. Tapi ya, kalau saya rasa jalan itu sudah boleh dilalui, dekat sudah lah kan? Ya, kalau pusing lah kan? Ya, kalau pusing, kalau dari sini kopi Pekan Temperuli dalam 1 jam lah dari sini. Saya difahamkan juga di kawasan ini ada pemeliharaan madu kelulut kan? Ya, ada. Saya nampak di sana tuh ada juga hasil ya, dia kan? Memang di sini tempat saya sendiri pun memang ada. Ada dua tuh, satu yang lebah biasa yang pernah menyengat, satu sama yang kelulut lah. Jadi dia ada, kalau di sini biasa kami pungut dua kali setahun lah. Ya, jadi biasa juga kami kasih inform tuh bila mau mengut, sebab ada yang mau original, jadi mau experience, mau pengalaman, jadi orang datang di sini kami akan cas beberapa yang berpatutan lah. Bila saya terbaca di artikel di internet pasal Tudan ini, saya terbaca ada juga satu program atau activity di mana pelawat yang datang ke sini boleh experience memetik buah mulberry ini. Ya, boleh. Tapi ada sedikit charge. Ya, itu dorang. Ya, memang ada. Bila sampai di sini, dorang boleh pilih makan sampai puas lah, petik apa yang dorang makan, itulah yang kami charge dulu, ada charge masuk lah. Jadi seberapa besar lah, jadi dorang akan petik, kami ada satu bekas yang dorang akan bagi lah. Jadi pandai-pandai lah dorang, mau kasih kembung lah itu bekas, tengok dorang punya tahu lah. Ya, unlimited. Dari segi perancangan masa depan, apakah yang sudah difikirkan pada masa ini? Setakat ini kami bercadang untuk memperbanyakkan lagi lah produk-produk berasaskan mulberry. Saya difahamkan ada 60 peserta semua atau lebih? Iya, sekarang macam lebih sudah. Lebih sudah? Iya. Oh. Yang penanam ini macam
macam yang terbaru yang saya dapat, semua macam isi rumah di sini semua ada menanam paling kurang pun mungkin dalam 10-20 pokok lah begitu. Wow. Untuk penggunaan anu lah keluarga. Okay, untuk kali terakhir, apakah pesanan Gundahing Marius kepada pelawat-pelawat yang belum datang sini? Mungkin memberi mereka suntikan galakan, datanglah melawat, dan bila rasa-rasanya akan dibuka semula? Iya, itu yang suatu soalan yang memang bagus. saya syorkan semua pelawat, tidak kira yang jauh kah dekat kah, di sini memang tempat yang menarik. Yang paling banyak kami tanam mulberry, kita juga ada sedikit grapes dan strawberry di sini. Dan kalau datanglah beramai-ramai, sebab pengalaman untuk memetik mulberry hanya ada di sini sejak setakat inilah. Dan kami akan beroperasi sepenuhnya dalam bulan Ogos, sebab mungkin ini akan musim dia untuk berbuah kembali dan masak. Dan bisa kami akan inform juga dalam page Facebook Kanapa Ini Garden yang bila musim dia, tapi yang pasti dia kami akan start dalam Ogos lah. Ya Tuan Puan, kalau seperti yang Tuan Marius ataupun also known as Kanak the Brand, ya, datanglah di sini sekurang-kurangnya pada bulan Ogos. Mereka akan umumkan di Facebook page mereka. Bawalah juga kalau ada budak-budak, anak-anak untuk experience memetik mulberry ini. Bukan saja di Australia kita memetik anggur, tapi kita juga memetik mulberry di sini. Jadi oleh itu saya mengucapkan terima kasih kepada Gundahing Marius. Semoga maju jaya, dan mungkin kita dapat melihat selepas ini hasil ataupun end produk dia, yaitu wine yang telah dibotolkan. Jom. Terima kasih. Kanak Wine from Mulberry. Ya, kita tunggu. 2018 ada dia punya info sana lah. So this is the end product of mulberry wine from Tudan. So let's support our community, and jangan kasih lama, dia bilang datanglah di sini pada bulan Ogos dan experience memetik buah dan melihat bagaimana memproses dan merasai wine ini. Tapi Marius bilang satu kali, saya rasa jangan banyak kali, nanti habis dia bilang. Tapi boleh juga beli. Berapa harga nih Marius satu nih? Kalau di sini 60. Ah, di sini 60 sangat berbaloi, tapi kalau sudah sampai di apa itu supermarket di KK, saya rasa bukan lagi 60 harga dia. Jadi di sana dia this is the one. Oke. Okay. Yah, ketigang. Di sini. Oh, gelap sikit. Ah, ini dia. Kanak kah? CANS ya, very nice brand. 750 ml, 12.5% alkohol. Sama juga dengan wine-wine lain lah. Oke, okay, jadi jangan kasih lama, datanglah di sini Kanak Mini Garden Tudan Hulu. Yeah. Pesanan terakhir dengan memegang apa ini, brand Kanak Wine Mulberry. Iya. Jangan lepaskan peluang. Jika ada peluang, datanglah ke Kanak Mini Garden dan rasalah keenakan dan kehebatan mulberry wine yang satu-satunya mungkin di Sabah ataupun di Malaysia lah yang lokal punya. Ya. Apa brand itu? Kanak. Kanak mulberry wine. Ya. Paingka. Okay, thank you.